Udah pernah jadi dokter? Iya. Kapan? Di Belanda. Di Belanda. Kalau obat sakit hati? Obat sakit hati itu ngaji. Ngaji. Mas, tapi nggak ada soli. Biasanya soli itu paling cepat kalau urusan sholat. Urusan sholat ya. Iya. Bu udah mandi? Mana bu? Udah cek ngobrol ge? Bu? Malah pergi. Nih lagi pada nonton TV. Teles mau di syuting. Udah mandi Teles? Udah. Mau kemana? Ini sore, sekarang masih siang. Jumatan dulu, hari Jumat ini. Nanti mau sholat Jumat enggak? Iya, sholat Jumat. Katanya Telelis kemarin pengen pulang. Iya, yuk main yuk, di kemancaki sekarang yuk. Sekarang? Udah ya. Besok lagi aja sih. Kan mau ke pantai kita yang sore. Iya. Katanya mau nginep di rumah. Enggak lah, gak jadi. Di rumah teteh, Remong. Nanti hari Minggu mau ikut nggak pik sama si Tadin? Kemana lah? Ke Curug. Oh, ayo sih. Nanti ngajak Bang Alawi ya? Iya, ada. Nanti diajak Bang Alawi. Kata Tadin mah? Banyakan ya. Coba matiin dulu pik. Kenapa? Nantinya lihat di settingnya. Oh, artinya nanti lah. Belum jadi ya? Belum jadi. Bikin dulu yang banyak. Nih ada Teromsa. Udah mandi Teromsa? Dapatnya? Kerjanya itu nyeting-nyeting. Apik. Iya, gini-gini aja. Nantinya ada gitu ya di salur-salurin. Iya. Ih, bisa nih apik. Bisa. Jadi kirim-kirim. Bisa. Ya, udah beda zaman. Zaman sekarang mah gitu teh. Nantinya sibuk ya apik ya. Ya, sibuk tidur. Nantinya bayar di gajinya itu bagaimana, Pik? Ada, nanti ada yang ngebayar. Oh, kayak gitu nih. Iklan. Ya kayak TV aja sih ada iklannya. Hmm. Lili tadi pagi di shooting si Tadin termasuk ada. Ada iya. Ya kan kalo, uangnya juga buat Lili juga buat yayasan iya. Juga. Kalau di shooting sekalipun kalau nggak jadi mah nggak jadi ya. Nggak iya. Masuk ya. Iya makanya dijadiin. Nggak masuk. Lucu mah. Si Tadin ada, Lili ada. Bisa ditonton gitu ya. Iya. Yang kena-kena kan? Ya kan, kenapa Teles pengen jadi artis? Atau ada sendiri? Ada sama aja artis. Jadi artis. Dulu Teles cita-citanya apa sih? Cita-cita Teles itu udah sih, udah selesai dokter. Kedokteran. Pengen jadi dokter? Udah selesai. Maksudnya udah pernah? Udah pernah jadi dokter? Iya. Kapan? Di Belanda. Di Belanda? Yang bener aja sih teh. Di Serang mah enggak. Kan kalau di sini mah kedokteran tuh di Serang ya. Enggak tadi sih. Di Belanda Barat Tengah. Jadi dokter apa? Dokter umum. Dokter umum. Spesialis. Sudah berapa pasien yang diobatin? Tugas untuk orang Belanda. Sekarang juga tugasnya dokter Markisa. Markisa. Iya di Belanda Barat Tengah. Masa sih teh jadi dokter? Iya, dokter Telis. Terus tadinya belajarnya di mana jadi dokter? Di Belanda Barat. Belanda Barat. Kuliah. Iya. Masa sih? Iya, sekolah. Berarti dokter. Ngerti masalah obat-obat? Ngerti semua. Kalau obat buat pusing apa obatnya? Final. Final. Iya. Kalau obat buat sakit kaki apa? Obat sakit kaki. Ini aja, aci kelapa diperesin air suruh tuh kan ya, air suruhnya banyak ya. Alami gitu, apa air suruh? Dibuat obat. Bisa. Bisa, pakai aci kelapa. Iya. Kalau obat sakit kaki kan? Iya itu obatnya. Iya.
Kalau obat sakit hati? Obat sakit hati itu ngaji. Ngaji. Iya, pikir. Biar gak, tenang ya. Enggak ada kan, bukan ngaji. Ibadah gitu ya. Ibadah. Dokter hati apa dokter umum? Dokter spesialis. Spesialis apa? Spesialis ini tumor-tumor ganas. Tumor ganas. Yang mau kena-kena itu ya, kan sakit kepalanya. Biar cepat sembuh ya. Pada datang, pada berobat. Iya. Ya, sekarang mungkin juga tugasnya dokter Markisa. Kapan? Jadi dokternya kapan? Kapan jadi dokter itu? Jadi dokter kalau pulang sih ke Belanda Markisa. Kapan pulang? Yang dokter Markisa itu yang menangani semacamnya kayak si Kiki gitu, Yutum gitu ya. Hah? Yang diambil-ambil kayak Apik itu orangnya. Itu dokter Markisa. Markisa. Nggak dokter Markisa aja. Orang yang berobatnya dikasih Markisa bayar ke Apik. Itu dokter Markisa. Kasih buah Markisa. Iya. Kalau sakit jiwa apa obatnya? Itu mas spesialis. Spesialis jiwa. Iya. Oh, bukan bidangnya Telilis. Bukan. Sekarang mah Markisa Telilis. Orang dokter mana? Markisa. Kayak yang diambil-ambil Apik mah orangnya kayak gitu. Dikasih Markisa bayar. Itu doang dokternya. Sembuh enggak? Iya, sembuh. Markisanya kan dirujak ya. Obatnya rujak berarti. Iya, obatnya. Obat tapi nyari Markisanya susah ya, Pik ya? Susah enggak? Nyari. Ada ya? Online. Ya di ekspor impor Belanda ya? Iya kali. Di pasar ada enggak? Enggak ada ya? Ada juga sedikit. Kalau belum musimnya. Itu dokter Markisa. Saya kelihatannya belum pulang-pulang ke Belanda. Ke rumah Tante Lydia tuh depan rumahnya. Emang itu Belanda? Iya. Cuma Cipara itu. Iya Cipara, tapi ada Belandanya kan? Ya bule. Masuk lagi kan? Ya bule-bule. Suaminya Tante Lydia itu bule ya? Iya. Kok meninggal ya? Ya kan udah waktunya ada aja. Sakit kan, emang lagi sakit juga. Sakitnya parah. Enggak diobatin sama Telilis ya? Dokter Markisa Telilis. Belum pulang. Udah sekarang belum pulang. Kalau teh pulang ke situ enggak boleh ya? Mau mampir. Bukan. Ada rumahnya tuh. Di mana? Di depan rumah Lydia itu. Iya teh. Iya, rumah baru orang. Baru dibangun. Rumah kayak orang gini sih, ini baru dibangun. Ini kalau pulang ke Belanda Barat Tengah, ibaratnya bolak-balik enggak boleh ya? Boleh-boleh. Ini beneran apa halusinasi Telilis? Beneran. Masa sih? Iya. Halu kali. Mama pulang. Tunya persiapan sholat Isya. Biasanya Bang J yang duluan. Sekarang Bang J kok belakangan, Bang? Bang J. Hai, langsung. Lagi ngedengerin musik. Udah ngambil wudhu Kiki? Ayo ini. Coba sekali-kali lah. Sholat lah. Terus, pinter. Jumro'ah. Pinter Jumro'ah. Mas, sepi gak ada sholi. Biasanya sholi itu paling cepat kalau urusan sholat. Urusan sholatnya? Iya, karena tadi belum siap, jadi dia udah standby di sini udah wudhu. Ya saya Pak Salim, Salim sama sholi pertama. Biasanya Bang Jay pertama. Kalau Pak Salim lebih ini lagi, lebih keren lagi. Belum aja sudah. Udah sholat kadang. Baru ngaji udah mulai. Tadi itu baru 6:30 udah nungguin aja. Keren. Bu udah ngambil wudhu belum? Ngambil wudhu dulu dong. Sunah dulu ya, jangan diikutin ya. Bang Tadin mau sholat sunah dulu. Yang lain masih pada wudhu tuh, Bang Jay masih wudhu. Tuh Pak Ari. Lili sholatnya bareng-bareng, jangan sendirian Lis. Kamu mau sholat sendirian aja. Berjamaah itu pahalanya lebih besar. Ya Pak Ferdi ya. Apa? Apa Pak? Ayo nurut. Oh ayo nurut katanya.
Nih ada si Romsa habis ngambil wudhu. Bu Kanti lagi mau ngambil wudhu. Belum, belum cantik, belum. Bang Tadin baru sholat sunnah. Belum, baru sunnah doang ya. Nanti Romsa sholatnya ikutin imam ya, jangan duluan ya. Lilis duluan di kamar. Lilis biasa ngeduluin aja di kamar. Udah duluan jumroah. Ntar nungguin imam. Nungguin imam jumroah. Imamnya biasa Bang Jai yang imamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bismillahirrahmanirrahim.